viral lu. Halo what's up guys, ketemu lagi barengan aku Hebe Asma, Risma dan Danata yang paling cantik. Ya btw jangan lupa klik like, subscribe dan komen channel YouTube-nya Sabo Kandang. Subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada sembilan hari ini saya berada di pasar Pahing Marjaing. Ini langsung aja ke video. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Aku juga. Ya guys, ini ada sapi limusin. Mintanya berapa mas? Mintanya mas? 27. Bobotnya 61 mas ya? Bobotnya 61. Bobotnya 61 guys. Untuk sapi limusin ini layarnya juga kriwul, calon layar beton juga katanya master. Mantep ini guys. Untuk perkakiannya cacatnya kayak gini kondisinya. Untuk belakang kayak gini guys. Untuk kondisi belakang kayak gini guys kondisinya. Lebar juga. Bobot 61, mintanya 27 tadi guys. Mantap ini guys. Ini kebetulan mas Firman bawa 3 ekor sama ini sama yang besar sebelah sana, nanti kita review juga. Ini kita review yang ini dulu aja. Kayak ini guys kondisinya. Mantap. Yang bobot itu kalian? Ini bukan bobot kayak kanimbang. Kanimbang. Harganya 28,5 nih guys. Nanti mam mau bolong apa raya? Ini sudah isinya. Kacatnya. Depan juga aman guys kacatnya. Dengan harga 28,5. Layarnya, layarnya isi ya. Ini guys kondisinya mantep ini. Si simental. Untuk tampak belakang kayak gini guys kondisinya. Mantap nih guys, juga bertanduk. Ya guys, ini ada sapi limusin. Limusin keras sama limusin dijual dua-duanya ini juga. Emang ditimbang gak ini mas? Hukum? Berarti loro-loro ya? Jalur berapa? Jalur sudah 4. Sudah 4. Ya guys, ini mintanya duanya ini 64. Untung biung sapi. Ini sapi. Main ini siapa namanya? Main ini siapa? Ronggot. Ronggot. Mojok Tanjung Kalang. Oh, kayak gue Pak Kus minta wih. Aku anu nih, sini pojok ya. Ya ini guys kondisinya untuk layarnya. Mantap nih. Ini untuk kondisi nampak belakang ini guys. Ini untuk belakangnya guys. Guys, ini tampaknya tadi yang limousine crossing. Tampak belakang istimewa untuk harga mintanya tadi 64. Ini untuk terhadapannya. Istimewa. Ya juga untuk harganya depan. Ini untuk yang tadi yang beli limusin kacatannya guys. Untuk kondisinya guys. Ya guys, ini ada sapi limusin kriwul
Gak lagi mas? 2,5 2,75 nih guys mintanya. Ini bagian bagiannya ada 6 kental up juga. Mantap ini guys untuk limousin kriwulnya. Layarnya kayak gini guys kondisinya. Layar kriwul juga. Jalan layar petan. Untuk terjadinya juga bang. Bopong aja. Oh, saya kan Wes, saya bilang Lalu sisi Bopong tiga kamu? 69 Jelendi ya? Jelendi? Aku lah nih. Guys, itu tentang. Oke dah. Kondisinya yang kaki guys. Maaf ya, dia tanya-tanya harga sama teman saya. Mantap ini guys untuk luar belakang juga. Ya guys, ini kondisinya masih remang juga yang sudah laku ini. Bang, bobotnya 69 mas ya? Bobotnya 69 ini sudah laku guys. Harganya terlalu siji ya, terlalu siji. Ini laku seharga 31 juta rupiah, bobot 69. Mantap nih guys, dijagakan lagi. Ini untuk dijagakan. Ini untuk teracat depannya guys, aman. Ini spoilnya? Spoil. Kau kira? Masih rampas entek. Serampas. Untuk kondisi belakang juga kokoh, mantap ini guys tampilnya. Ada pencet-pencetan juga. Kondisinya juga ini apa guys? Dugul apa? Ini tanduknya pendek nih guys. Ini untuk tampak belakang. Ini enggak ada lagi mah. Makanan payu. Ini kondisi belakang guys. Mantap ini. Untuk badannya juga lumayan lebar ini. Mantap. Ini guys, ini ada sapi pegon. Ini tadi yang bawa paman saya yang punya kaki sapi kaki lima. Nah itu paman saya. Ini mintanya tadi harga 32 mintanya. Belum timbang, ini baru datang juga. Untuk rumahnya paman saya itu papar. Kalau kalian pernah mengikuti video saya yang ada sapi kaki lima, yaitu rumahnya di daerah Kalen Kidul, Kediri. Ini mintanya harga 32. Mantap. Ini kondisinya kayak gini guys, kondisinya ini juga besar. Mantap ini. Ini untuk perakiannya. Ya guys, ini ada sapi simental. Mantap ini guys untuk kondisinya, bakalannya. Tidak viral ya? 30 gimana setimbang? 60 oh jalan itu 60 ya guys, ini mintanya 30. Barang istimewa ini guys, simental layar kriwul juga ini guys. Untuk teracatnya juga aman, untuk depan kokoh juga, belakang juga kokoh, teracatnya juga aman tuh guys. Nah itu kelihatan mantap ini guys, untuk kondisi sapi simentalnya bakalannya istimewa nih guys, untuk bisa menompas 1 ton up insya Allah, untuk tergantung pakannya sendiri teman-teman. Ini untuk tampak belakang, mantap ini guys kondisinya. Wah ini mantap nih guys, ada sapi limousin dugul istimewa nih guys. Dadanya cukup lumayan lebar.
Jalur berapa emang? Jalur telur pitu. Telur pitu. Bobotnya berapa? 77. Mantap nih guys. Bobot 77, mintanya 37. Ini masih proses tawar menawar. Main sama nih, Lek? Main di rumah. Kaliannya. Kaliannya ini ya. Ini untuk tampak belakang. Istimewa ini untuk sapinya. Ini dagingnya juga lumayan bagus nih guys. Jaga-jaga juga seneng ini guys. Istimewa. Monggo 77, mintanya 37. Masih tawar menawar tuh. Nah, ini. Istimewa ini guys. Mantap nih. Dijagakan lagi. Ayang. Setelah ini guys lagi proses taruh parkir. Mantap ini. Ini guys lagi diparkirkan. Mantap ini. Enggak sih. Ini dari tali nih guys. Kelihatannya udah laku. Sudah berapa mas untuk berapa ini? Untuk berapa gimana itu? Ya? Untuk berapa gimana? 36. 36. Nanti untuknya 37. Akhirnya laku 36. Bobot 77. Dukul. Ini mesti dukul. Istimewa ini guys. Untuk hari ini. Mantap ini guys. Ya guys, ini ada sapi limusin sama simental. Nanti dua-duanya dibeli sama Degal Jombang seharga 68 dua-duanya, enggak satu. Ini mantap nih guys. Kiraan pokoknya ini ada 6 bulan up sama ini 6 bulan up. Ini dan mas nih? Telur pitu setengah. Telur pitu setengah. Ini gue kembali teman-teman. Mantap telur mas itu? Mantap telur? Iya. Mantap nih guys untuk yang sementaranya. Tadi katanya bapaknya di kalau satu ini telur 37. Mantap nih guys, ini kondisinya keracanya juga aman, kokoh, belakang juga aman nih guys, kacanya mantap. Mantap nih guys untuk keracanya juga sedikit bencat ini guys tentunya. Ah, paling apik emang stek ya. Untuk tampak belakang ini guys, kacanya. Oke, kondisinya. Untuk tampak belakang. Katanya masnya Karo, dua-duanya tadi 68. Mantap ini. Ini yang tadi baru laku yang pokoknya 77 laku 68. Maaf guys, 36. Nah ini yang tadi yang Karu juga. Ini tampak belakang nih guys kondisinya. Istimewa. Ini guys itu sapi semental. Emang jauh lagi emang? Jalan berapa? 32. 32, bobotnya berapa? Gue nimbang. Gue nimbang. Ini mintanya 32 nih guys. Sapi simental punyanya kawan saya Lutung, Taman Lutung. Nah ini tuh ternyata guys. Aman. Wah juga. Mintanya 32. Happy ya Bukit. Gak, tak apain dewe. Gak, ini sampein feeling good loh. Aku sih pengen Guys, ini kondisinya guys. Mintanya 32.
Depane putih niki. Eh gunu. Eh nek sing ireng ngene iki nek ireng. Kene kae tong tok. Ya guys ini tadi mintanya 32 nyaman saya aman lutung itu namanya namanya papar ini guys kondisinya ini untuk belehan dua daging juga cukup lumayan buat dipelihara lagi juga lumayan nih guys. Nah ini untuk tampak belakang ya guys. Nah itu ini lagi banyak sapi daging untuk jantannya. Untuk kemarin di Ponan tuh saya kesana banyak betinanya untuk didagingkan. Untuk jantannya ini jantannya lagi berkurang ini guys. Juga ada sapi simental ini guys. Ini masih gak wiring mas. Jangan wiring kau. Walau ligur. Walau ligur mang. Buat timbang mau berjuram. Hah? Bukut ya mau timbang. 64. Ya guys ini mintanya 28. Timbang tadi 64 ini guys. Ini layarnya juga fungsi. Metal kok. Mantap nih guys mentalnya. Ini untuk kondisi belakang. Ini kondisi belakang nih guys. Istimewa ini. Ini kemungkinan cobanya pas tahu itu mencar itu guys. Misalnya gitu. Nah ini untuk pedang sapi limusin. Ini berapa sih? Ini berapa? 24. 24 nih guys. Intinya 24. Ini untuk tampak cacatnya atau kakinya. Ini tampak belakang nih guys. Intinya 24 nih guys. Kayak gini guys kondisinya. Ini untuk tampak belakang. Ini guys ini ada sapi limusin dubel, mantep ini guys. Delok pira lek? Delok pira nyoba. Tak kok. Delok emang pira? Dari telu-telu ae. Dari telu-telu. Bobote pira? 7 siji resik utawa 7 loro. 7 siji. 7 loro bobote dari 7 siji. Delok e telu pira, Mang? Telu-telu. Intinya 33 guys ini guys. Pokoknya 7 2 1 bersih. Mantap ini guys untuk sapi beli mesin tugulnya. Mantap ini guys. Besar. Ini juga kebetulan ini belum cukup lumak, belum ngisi sepenuhnya. Untuk keratanya juga aman nih guys. Kaki juga kokoh. Nah itu juga. Nah, ini masih tawar menawar. Mantap nih guys untuk bebot 71-72 bersih tadi. Untuknya 33 musim tukul. Mantap. Ini ganteng tampak depan. Istimewa. Ya guys, ada Pak Pringos. Kira Bang, gila ya? 28. 28, berarti berapa? 55. Ini nantinya 28, bapaknya 55 guys. Mantap ini. Ini Pak Pringos.
28 buat 55 tetep di sini satu sampean iki langsung ke betul nunggu berapa pak guys? Nunggu kita bawa 3 tetep nih guys semental. Sekian video hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.